Nabi kata ada satu hari, seorang laki-laki ni dia berjalan. Berjalan dan dalam perjalanannya itu, ishtadda alaihi al-atash. Sebab panas sangat, dia dahaga. Maka bila dahaga, fawajada bi'rah, dia dapat jumpa dengan sebuah telaga. Fanazala fiha fashariba, dia pun pergi ke telaga tu, turun masuk telaga itu dan mengambil air. Thumma kharaja, setelah dia minum, dia pun keluar daripada telaga tersebut. Fa'idha kalbun yadhathu ya'kulu thara minal atash, dia tengok masa dia keluar pada telaga tu, ada seekor anjing yang sangat dahaga. Anjing yang sangat dahaga itu sedang menjelirkan lidahnya makan tanah sebab kedahagaan yang sangat. Dahaga yang terlampau dahaga, dia sampai makan pasir, makan tanah. Faqala ar-rajul, maka laki-laki itu pun berkata, laqad balagha hadzal kalb min al-atash, anjing ni memang menghadapi dahaga yang sangat dahaga. Mithlu alladhi kana qad balagha minni, macam aku dahaga tadi. Anjing ni dahaga semua macam aku dahaga tadi. Fanazala al-bi'ra, walaupun anjing, laki-laki ni turun kembali ke telaga ni. Famala'a khuffahu ma'an thumma amsaka bifai, dia pun turun semula, dia pun ambil akan air menggunakan kasut dia, kemudian dia pun memberikan anjing itu minum. Dia turun ke telaga, ambil air, buat naik balik, bagi anjing tu minum. Hatta raqiya fasaqal kalb, sampailah dahaga anjing itu pun hilang. Dengan perbuatannya itu, fasyakarallah, Allah mengucapkan syukur, terima kasih kepadanya. Fasyakarallahu lahu faghafaralah, Allah mengampunkan dosa dia. Cerita ni, Nabi cerita kisah kepada satu orang laki-laki yang memberi minum seekor anjing. Dan anjing ini dalam mazhab kita najis mughalazah. Itu intipati cerita yang Nabi cerita kepada para sahabat. Betapa Allah Ta'ala memberikan pahala walaupun menolong najis mughalazah mengikut mazhab kita. Maka disitulah bila Nabi cerita, para sahabat pun berkata, qalu ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lana fil bahaimi ajra, wahai Nabi, adakah dengan sebab kami kalau bantu binatang, bantu haiwan, merawat haiwan dan sebagainya, kami dapat pahala? Maka Nabi kata, fi kulli kabidin ratbin ajr, Nabi kata bagi setiap yang ada hati perut, bagi setiap benda yang ada kabat berfungsi dan dia hidup, bagi setiap haiwan yang kamu tolong, bagi setiap benda yang bernyawa yang kamu tolong, maka kata Allah, ajrun, padanya ada pahala. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahawa betapa orang Islam kena menjadi pembawa rahmat kepada semua makhluk di atas muka bumi Allah.